Hai, apa khabar? Anda bersama dengan saya Fahim untuk video ulasan Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 9 adalah peranti mercu generasi ke-8 daripada Xiaomi. Kenapa yang ke-8 dan bukan yang ke-9? Ini kerana Xiaomi tidak mempunyai Mi 7. Selepas Mi 6, mereka teruskan kepada Mi 8 dan untuk 2019 adalah Mi 9. Xiaomi Mi 9 pada saya adalah antara peranti mercu yang terhebat. Kenapa? Jom dengar ulasan saya. Skrin pada Xiaomi Mi 9 ini menggunakan skrin Super AMOLED 6.39 inci berresolusi Full HD Plus. Apa yang menarik pada skrin ni? Yang pertama, ia mempunyai perlindungan Gorilla Glass yang ke-6, kemudian menggunakan rekaan takuk yang kecil. Tidak cukup dengan itu, peranti ini juga mempunyai sokongan HDR10. Atas ujian saya telah membandingkan Xiaomi Mi 9 dan juga Galaxy Note 9 menonton video HDR di YouTube. Mengejutkan, Xiaomi Mi 9 mempunyai kualiti yang hampir sama dengan Galaxy Note 9 dari segi warna yang tajam, butiran yang mencukupi dan pengalaman menonton video yang memuaskan. Cuma sedikit kurang adalah Xiaomi Mi 9 tidak mempunyai kecerahan yang mencukupi. Walau bagaimanapun, kecerahan pada Mi 9 ini sudah mencukupi untuk kegunaan harian. Kemudian, menggunakan Xiaomi Mi 9 di bawah cahaya matahari yang terik tidak menjadi masalah. Kerana sejak pada Xiaomi Mi 5 lagi, MIUI telah dioptimasikan untuk sesuai digunakan di bawah cahaya matahari. Ini adalah terima kasih kepada gabungan penggunaan ambient sensor dan juga perisian yang hebat daripada Xiaomi. Kita teruskan pula dengan rekaan pada skrin. Jika anda lihat teliti pada sini, bingkai Xiaomi Mi 9 kini adalah lebih nipis tetapi ada sedikit dagu yang tebal di bahagian bawah, tapi itu tidak menjadi masalah. Di bahagian atas pula terdapat takuk yang kecil. Jangan tertipu dengan takuk ini. Walaupun dalam perisian nampak seperti melengkung seakan OnePlus 6T, tetapi sebenarnya takuk ini berbentuk bulat seakan essential phone. Xiaomi telah menyembunyikan rekaan takuk sebenar menggunakan perisian. Ini kerana ia adalah dari permintaan ramai pengguna Xiaomi Mi 9. Di bahagian atas takuk ni pula terdapat earpiece yang terbina di bahagian rangka. Bercakap mengenai rangka, Xiaomi Mi 9 menggunakan rangka yang diperbuat daripada aluminium 7000 series yang sama digunakan pada iPhone generasi sekarang. Ini bermakna peranti ini adalah kokoh dan boleh dikatakan tahan untuk jangka masa yang lama. Untuk panel belakang, Xiaomi menggunakan bahan binaan daripada kaca yang dilindungi dengan Gorilla Glass yang ke-5. Akan tetapi, walaupun ia diperbuat daripada kaca, ia terasa sedikit murah dan terasa seperti plastik. Jangan risau, walaupun ia diperbuat daripada kaca dan kelihatan seperti murah, apabila pegang di tangan dan lihat dari jauh, ia masih kelihatan premium. Dan disebabkan ia adalah kaca, cap jari akan melekat dan menyebabkan peranti ini kotor dan penuh dengan cap jari. Oleh itu, untuk melindungi kotoran cap jari ini, anda digalakkan menggunakan sebarang kerangka. Bukan itu saja, kerangka ini turut digalakkan untuk anda gunakan kerana bonjol kamera yang tebal. Bonjol kamera ini terlampau tebal sehingga kerangka yang disediakan dalam kotak juga tidak dapat melindungi bonjol kamera ini. Di bahagian atas Xiaomi Mi 9 terdapat antena, mikrofon dan juga sensor inframerah. Akhirnya Xiaomi telah kembalikan sensor inframerah setelah sekian lama ia tidak disertakan pada peranti-peranti Xiaomi. Mari kita teruskan di bahagian sisi. Sisi yang pertama terdapat butang Google Assistant dan sisi seterusnya terdapat butang kuasa dan juga butang arah suara. Di bahagian bawah terdapat kekisi pembesar suara dan juga port pengenalan USB-C. Bercakap mengenai pembesar suara, Xiaomi menggunakan pembesar suara yang mono. Walau bagaimanapun, jangan tertipu dengan pembesar suara mono ini. Anda mesti fikirkan, kalau pembesar suara mono, pasti kualiti audio yang diberikan adalah tidak hebat ataupun tidak baik. Anda silap. Hasil audio pada Xiaomi Mi 9 cukup memuaskan. Apabila bermain muzik ataupun apa-apa media yang punya audio, bunyi itu bergetar terus kepada panel belakang peranti ini dan secara tidak langsung memberikan satu pengalaman pendengaran yang memuaskan. Mari kita bercakap mengenai prestasi pula. Xiaomi Mi 9 telah menggunakan MIUI 10 berasaskan Android 9.0 Pie, di mana kita telah tahu MIUI 10 ini turut mempunyai kecerdasan buatan yang terbina secara mendalam pada peranti ini. Disebabkan ini adalah Android 9.0 Pie, ia turut mempunyai beberapa ciri Android asli seperti adaptive display dan juga adaptive battery. Membuka banyak aplikasi serentak juga tidak menjadi masalah dan ia sungguh lancar. Label-label lagi apabila aplikasi itu ditukar antara satu sama dengan lain. Untuk menukar aplikasi itu, saya telah menggunakan kawalan gesture yang terkenal pada MIUI, di mana ia adalah lebih mudah digunakan jika dibandingkan dengan Google Pixel ataupun Android asli. Disebabkan peranti ini telah dijadikan dengan Snapdragon 855 binaan 7nm, ini bermakna peranti ini cukup berkuasa untuk bermain permua. Malah jika anda lihat spesifikasi Snapdragon 855 pada Xiaomi Mi 9, ia lebih delay wajam berbanding dengan Black Shark 2. Bermain permua, saya telah menggunakan game Turbo yang terbina pada peranti ini melalui aplikasi security. Game Turbo ini mempunyai antara muka seakan Shark Space pada Black Shark 2.
Bermain bermua pada peringkat ini cukup menakjubkan dan game terbaru pada peringkat ini turut mempunyai beberapa fungsi seperti menaik taraf grafik ataupun menukar resolusi skrin ataupun menaikkan warna skrin menjadi cantik ataupun HDR. Apa yang membuatkan saya teruja adalah peranti ini langsung tidak memanas dan kalau panas pun tidaklah seteruk peranti-peranti lain dan panasnya adalah yang selesa dipegang pada tangan. Saya telah menguji dua permua pada peranti ini iaitu Asphalt 9 dan juga PUBG Mobile. Saya sungguh teruja dan juga terkejut kerana Xiaomi kali ini telah memberi satu pengalaman penggunaan yang sangat berbeza jika dibandingkan dengan Xiaomi Mi 8. Selain itu, Xiaomi Mi 9 juga merupakan peranti yang terawal yang menyokong mod tema gelap pada MIUI 10. Mod tema gelap tadi dipadankan pula dengan skrin Super AMOLED pada peranti ini secara tidak langsung telah menambah jangka hayat bateri peranti ini. Peranti ini turut mempunyai always on display yang berwarna seakan Samsung Galaxy S10 ataupun peranti-peranti Samsung yang lain. Anda tidak perlu risau akan masalah built-in pada skrin ini apabila menggunakan always on display. Ini kerana always on display ini akan bergerak mengikut masa yang tertentu bagi mengelak masalah built-in. Mari kita balik kepada kamera pula. Xiaomi Mi 9 menggunakan sistem tri-kamera utama pada bahagian belakang di mana ia menggabungkan lensa 48MP lensa biasa, 12MP lensa telefoto dan 16MP lensa ultra lebar. Di bahagian hadapan pula terdapat lensa swafoto bersaiz 20MP. Kamera Xiaomi Mi 9 ini adalah antara kamera yang terbaik. Dengan markah DSO Mark 107, ia agak hebat. Kualiti lensa 48MP ini memberikan banyak butiran. Akan tetapi, ia mempunyai hasil HDR yang kurang. Ia lebih sesuai untuk di-crop ataupun disunting kemudian. Lensa 16MP tadi pula adalah lensa ultra lebar di mana bagi saya ia adalah antara yang terbaik. Ia mempunyai warna yang cukup, nilai dynamic range yang hebat akan tetapi dari segi butiran ia sedikit kurang. Untuk lensa telefoto tadi pula apabila di zoom ia adalah baik-baik saja. Ia mungkin tidak sehebat Huawei P30 Pro tetapi Xiaomi turut menyediakan satu mod yang menggunakan AI mereka dinamakan sebagai Super Moon Mode di mana zoom pada tahap 4 yang menggunakan perisian boleh mengambil gambar bulan yang jelas dan cantik. Jika anda rasa apabila waktu malam mengambil gambar menggunakan Mi 9 adalah sedikit mengecewakan, jangan risau. Seperti peranti-peranti lain, Xiaomi turut mempunyai night mode yang tersendiri di mana night mode pada peranti ini bagi saya adalah antara yang terhebat. Malah saya berani mengatakan ia lebih hebat berbanding Samsung Galaxy S10. Rakaman video pada Xiaomi Mi 9 pula bagi saya ia sudah memadai, warnanya tidak begitu menarik. Walau bagaimanapun, dengan sokongan merakam sehingga resolusi 4K, ia sudah mencukupi untuk diri saya. Kamera swafoto pada Xiaomi Mi 9 dilihat sedikit lembut. Namun, ia tidaklah seteruk Oppo atau Vivo yang mempunyai mod kecantikan yang tidak boleh dibandingkan. Di mana, kalau mod kecantikan itu telah dimatikan, hasilnya masih seperti telah membuat pembedahan plastik. Apa yang membuatkan saya teruja dengan kamera Xiaomi Mi 9 selain daripada lensa ultra lebar, kemampuan 48MP ataupun night sight tadi, mod bokeh pada peranti Xiaomi Mi 9 dilihat dah hampir setaraf dengan iPhone XS ataupun XS Max atau juga iPhone X, penuhkan visual menarik dan juga bagi saya adalah cantik. Kita akan beralih pula kepada bahagian paling penting dalam satu ulasan iaitu bateri. Xiaomi Mi 9 menggunakan bateri 3300mAh. Jika anda dengar nilai 3300 itu pasti anda akan fikir kecilnya. Tetapi jangan risau. Xiaomi Mi 9 mampu bertahan melebihi 7 jam SOT atas penggunaan saya. Untuk mencapai 7 jam itu, saya telah bermain dengan sosial media dalam keadaan yang agak terkawal, menonton video secara luar talian di mana saya telah membuat turun Netflix terlebih dahulu, bermain permua yang sedikit dan secara tidak langsung telah memberi saya hasil 7 jam. Akan tetapi, dengan penggunaan yang ekstrim seperti menonton video, menstream Netflix, bermain permua sehingga 1 jam lamanya, media sosial tak berhenti, ia mampu bertahan sekitar 5 jam dan pada saya itu sudah memadai. Walau bagaimanapun pada saya, bateri yang kecil ini tidak menjadi masalah kerana Xiaomi Mi 9 telah menyokong satu sistem pengecasan pantas sehingga 27W. Sistem pengecasan pantas pada Xiaomi Mi 9 ini adalah berdasarkan Quick Charge 4 Plus di mana ia mampu mengecas sehingga 27W. Disebabkan panel belakang ini diperbuat daripada kaca, Xiaomi turut menyokong pengecasan nirwaya. Dan apa yang menarik dengan pengecasan nirwaya Xiaomi ini adalah ia adalah pengecasan pantas nirwaya 20W. Sepantas manakah pengecasan nirwaya pantas 20W ini? OnePlus menggunakan sistem pengecasan pantas dash charging yang berdasarkan 20W dan itu adalah berwaya. Dan Xiaomi Mi 9 menyokong pengecasan nirwaya 20W. Itu adalah pantas Xiaomi Mi 9 mengecas secara nirwaya. Di mana daripada bateri lemah sehingga 100% hanya mengambil masa 1 jam 15 minit sahaja.
Konklusinya, Xiaomi Mi 9 ini pada saya adalah sebuah peranti mercu yang terhebat. Dengan panel screen yang cukup menarik dan cantik, prestasi yang memuaskan apabila bermain permua peranti tidak memanas, hasil kamera yang cantik, nilai dynamic range yang tinggi, kemudian pengisian pantas dan banyak lagi fungsi-fungsi menarik yang telah saya jelaskan tadi yang membuatkan saya teruja menggunakan peranti Mi 9 ini sebagai peranti harian saya. Cuma pada saya ada dua perkara yang mengecewakan pada peranti ini. Yang pertama adalah ketiadaan bicu audio 3.5mm dan juga tidak mempunyai sokongan kaler air IP68. Jika dua perkara itu telah hadir pada peranti ini, bagi saya ia adalah peranti yang paling sempurna. Xiaomi Mi 9 telah dijual di Malaysia secara rasmi pada harga RM1,699 untuk variasi 6GB RAM dan 64GB storan dalaman, manakala RM1,999 untuk variasi 6GB RAM dan 128GB. Sayang sekali di Malaysia, mereka tidak menjual variasi yang 8GB RAM, yang pada saya jika beli versi itu, ia adalah lebih baik. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.